Oke, kita berlantai, baru nyampe di lantai 28. Mau ke garden dulu nih. Sebelumnya, lewat resepsionis dulu ya. Kita say hello dulu sama resepsionisnya. Tuh kita sapa resepsionisnya. Hai. Yuk, lanjut ke garden. Oke, kita udah nyampe di garden. Sekarang tinggal ketemu korlapnya, langsung absen sama ketemu teman-teman. Kita absen dulu. Ini salah satu korlap kita sama teman-teman udah pada nyampe. Hai teman-teman, ini ada korlap kita juga. Absen Elsa. Yogi Aleta ya. Ini koordinator lapangan kita yang jaga acara sarasehan di sini hari ini. Hari ini kita untuk penonton sarasehan berapa orang ya? 40 kalau hari ini. Oh, susah nggak sih kalau misalnya ngumpulin penonton gitu buat satu acara? Kan banyak tuh, nggak sedikit ya? Ya lumayan sih, lumayan susah. Biasanya kalau Mbak Elsa sendiri jaga untuk acara, sehari tuh berapa acara ya? Kalau paling banyak sih 3. Wih, kenceng dong. Emang kira-kira berapa tuh? Kalau untuk 3 acara itu 300 ribu. Oh, gede juga ya. Untuk tugas penonton sendiri itu di dalam ngapain aja sih? Kalau di dalam acara nih, ngapain aja tugasnya? Mereka sih tepuk tangan sama teriak doang, ngeramein doang. Kalau ada bercandaan, mereka juga ikut sama artisnya, bercanda-canda sama artisnya. Kalau misalnya, pasti setiap kerjaan ada suka dukanya nih. Untuk koordinator sendiri suka dukanya apa tuh selama lagi jaga penonton semua di satu acara? Ya kalau suka dukanya sih banyak ya. Kalau seandainya penontonnya nggak rame, ya kita yang diomelin sama FD-nya, ditegor kenapa nggak rame. Terus kadang-kadang kalau penontonnya diminta 40, datangnya cuma 35, kita juga ditegor, mana lagi yang lainnya, cuma itu doang. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fine. Ayo kak, kita ke set dulu, udah dipanggil. Masuk. Yeah, it's just a matter of time, honey, it's just a matter of time. And I will work this body, I will burn this block. Syutingnya udah kelar, saatnya bagiin budget. Mbak Elsa lagi bagiin budget ke teman-teman yang lain semua. Studio 9, lagi nonton acara Mama Omi. Udah sore nih, ini job kita yang kedua, yang terakhir. Hari ini cuma 2 job doang, biasanya sih 3-4. Tergantung callingannya aja. Ini aktivitas kita sehari-hari kayak gini. Ini callingan terakhir. Ini callingan terakhir. Gimana sayang, capek nggak? Capek. Yaudah, ini keseharian kita biasanya begini, duduk, nonton, dibayar, udah kelar. Gimana keseharian kalian? Dah.